mesin cebok otomatisnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sena Tiara di sini. Nah, teman-teman, di video kali ini Sena akan mengajak kalian melihat kamar VIP Rumah Sakit Taiwan, tepatnya di Rumah Sakit Changkung Memorial Hospital di daerah Taipo, Chiayi, Taiwan. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung, mari berteman dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Untuk kedepannya Sena membuat video apa atau mau bertanya tentang apa, boleh ya di kolom komentar. Oke, kita langsung lanjut aja ke videonya. Tampak dari depan terdapat poster penyambutan dan patung pendiri rumah sakit ini. Di atas ada lampu seperti sarang tawon ya teman-teman. Jika di malam hari, maka akan menyala seperti ini. Tarang. Indah bukan? Sekarang kita lanjut ke lantai 13, tempat Nona kemoterapi. Sekarang kita sudah sampai di lantai 13H, kemoterapi ward area, terapi room, counseling room. Wah, sepertinya lagi ada pembersihan besar-besaran ya teman-teman. Soalnya sekarang lagi ada virus corona, jadi benar-benar antisipasinya itu dilakukan secara ketat, secara massal. Sambil menunggu ruangan, kita lihat foto suster-suster cantik penghuni lantai 13H ya. Wow, cantik-cantik ya teman-teman. Cahaya lopan, ayo semangat kerjanya. Biar cepat selesai tentunya. Dan kita akan segera masuk ke kamar VIP-nya. Sudah selesai ya teman-teman bersih-bersihnya, steril ruangannya. Sekarang kita lihat kamar VIP. Let's, sebelum masuk ke kamar VIP, kita lihat dulu nih kamar tetangga, kamar sebelah. Nah, kamar yang bukan VIP itu seperti ini. Jadi satu ruangan terdapat 3 tempat tidur pasien. Dan kamar VIP kita yang ini, kamar 13H nomor 10. Ayo kita masuk. Tara, seperti ini ruangannya. Satu kamar, satu ranjang. Kita review kamar mandinya dulu ya teman-teman. Nah, ini kamar mandinya seperti ini. Banyak tempat buat nyimpan impusan ya kalau pasien ke kamar mandi. Jadi impusannya kita bisa centelin di atas kalau pasien lagi PAB atau lagi buang air kecil. Nah, di sini dikasih alat otomatis buat cebok ya teman-teman. Kalau misalnya habis BAB, kita tekan tombol yang warna hijau. Pink buat kalau habis buang air kecil, dan tombol biru buat menstop. Nah, ini kalau pasien mau mandi, ada kursi sama shower. Sekarang kita lanjut ke bagian kamar. Terdapat lemari buat nyimpan barang seperti ini. Terdapat alkohol juga ya buat mensterilkan tangan. Dan ada TV juga buat pasien agar nggak jenuh, bisa menonton TV. Ada kulkas juga, kosong ya teman-teman. Dan ini kursi buat aku. Kursi ini bisa juga buat tidur, kita tekan tombol dan kursi ini akan menjadi tempat tidur. Sini juga ada tempat buat naruh obat-obatan atau
perlengkapan pasien. Di sini juga bisa naruh barang. Ada hair dryer juga ya, pengering rambut. Kalau pasien habis cuci rambut, kita bisa bantunya mengeringkan rambutnya. Oke, ini ranjang pasiennya seperti ini. Dan kita lanjut, di samping ada tombol buat memanggil suster. Dan juga dikasih perlengkapan, yaitu ada baju pasien. Dan ada juga sandal buat pasien. Ada juga handuk dan alat mandi ya. Ada sikat gigi, ada sabun kecil, ada odol kecil. Udah kayak di hotel kan teman-teman. Nah ini dia nih jimatnya Nona yang gak pernah ketinggalan teman-teman. Kalau kesini mesti terus dibawa. Itu Nona Lisusun. Dia lagi melihat pemandangan di luar. Dan entah apa yang dia pikirkan. Sena gak tahu. Nah ini dia teman-teman pemandangan yang tadi dilihat oleh Nona Lisusun. Itu di bawah orang-orang terlihat kecil banget ya. Masya Allah pemandangannya indah banget ya teman-teman. Dari sini kita bisa melihat mobil, motor, gedung-gedung. Terlihat sangat kecil ya. Nah ini tuh diambil dari ketinggian lantai 13 teman-teman. Masih belum kota banget kan. Gedung-gedungnya itu masih belum padat. Masih ada lahan-lahan buat nanam, buat pepohonan. Jadi ini tuh gak kotanya banget. Masih banyak pohon-pohon. Ada lahan-lahan juga. Itu buat nanam bunga sih sebenarnya yang itu. Kemarin tuh ditanamin bunga. Sekarang bunganya udah gak ada. Sepertinya mau ditanam kembali bunga. Bagus kan teman-teman? Nah itu dia videonya teman-teman. Gimana menurut kalian kamar VIP Rumah Sakit Taiwan? Apakah wow? Apakah biasa aja? Apakah standar? Apakah benar-benar bagus atau gimana? Kalian boleh komentar di bawah ya. Dan
Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Nyalain juga loncengnya biar kalian tahu setiap kali Sena update video-video terbaru. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.